Pelajar Bali, Yayasan Widi Sastra Nugraha merupakan penaung semua lembaga Monac yang ada di Bali. Yayasan ini menerapkan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan visi lembaga, yakni kreatif dan inovatif di bidang pariwisata, serta berorientasi pada sistem manajemen. Yayasan Widi Sastra Nugraha senantiasa mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan, serta sumber daya manusia yang ada di Monac. Yayasan Widi Sastra Nugraha memiliki 4 fokus manajemen, yakni manajemen administrasi dan keuangan, selain itu manajemen pelatihan dan sertifikasi, manajemen sistem informasi dan teknologi, serta manajemen strategi. Strategi selalu dilakukan bersama kurikulum yang berbasis KKNI. Selama ini, berbagai kerjasama telah dilakukan dengan berbagai hotel di Bali dan International Cruise Line atau kapal pesiar. Yayasan Widi Sastra Nugraha memiliki sistem tata kelola untuk Monac Bali, di mana kami memiliki sistem manajemen mutu, ada manajemen administrasi dan keuangan, manajemen sistem informasi, manajemen pelatihan dan sertifikasi, serta manajemen strategi. Ini adalah sistem manajemen mutu kami yang tentunya konsentrasi ke 6 fokus manajemen yang ada di Monac Bali. Secara utuh kami sampaikan bahwa sistem pelatihan berbasis kompetensi yang ada itu mengacu kepada standar kompetensi nasional Indonesia SKKNI tentunya, dan juga kami melakukan pengembangan tidak hanya secara fisik yaitu berupa fasilitas-fasilitas yang kami lakukan, juga kami lakukan pengembangan sumber daya manusia yang dibantu dengan program-program pelatihan. Nah, tentunya kami sadari bahwa evaluasi kinerja Yayasan Widi Sastra Nugraha tentunya adalah erat kaitannya dengan penilaian kinerja perusahaan, dan kami yakin sekali bahwa mahasiswa-mahasiswi yang tergabung di Monac Bali yang ada di 5 kabupaten tentunya, bahwa kami mengharapkan sekali bahwa mereka mampu yang pada nantinya menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, baik itu dari pengetahuan atau knowledge, skill, keterampilan, dan juga attitude, sikap kerja. Tata kelola merupakan suatu bentuk komitmen Monac Bali terhadap Bali. Pengembangan kualitas kami wujudkan melalui sistem manajemen mutu yang menjadi standar bagi operasional Monac Bali. Pada sistem manajemen mutu, kami berfokus kepada 6 manajemen, yang diantaranya adalah manajemen sumber daya manusia, di mana kami mengembangkan SDM melalui serangkaian kegiatan pelatihan yang kami wujudkan dalam bentuk skill, knowledge, dan soft skill training, kemudian program training exposure, dan juga self-development. Kemudian untuk fokus berikutnya, kurikulum dan kesiswaan, di mana kami secara konsisten mengembangkan kurikulum Monac Bali yang bersinergi dengan industri pariwisata, baik perhotelan maupun kapal pesiar. Sementara untuk kesiswaan, kami memiliki kalender akademik yang mengakomodir kegiatan baik akademik maupun non-akademik. Fokus manajemen berikutnya adalah sarana dan prasarana yang kami wujudkan melalui pengembangan fasilitas belajar mengajar sehingga proses pelatihan berjalan dengan kondisi up-to-date di industri pariwisata. Pengelolaan kami juga berfokus pada manajemen masyarakat dan manajemen keuangan, di mana kami memiliki serangkaian program baik itu bakti sosial,
jalinan kasih yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui sistem manajemen mutu Monarch Bali, we are together in learning, exchange, and commitment. Pelajar Bali, keberhasilan para pekerja pariwisata saat ini sangat tergantung dari sertifikasi, karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta sebagai turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Nasional yang menjadi dasar hukum dalam membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP. Dengan keberadaan LSP tersebut akan menjadi penting saat para lulusan akan bekerja di industri pariwisata, apalagi telah berlangsungnya masyarakat ekonomi ASEAN saat ini. Sampai saat ini, LSP Monarch Bali sudah mensertifikasi sekitar 2.800 orang, dan khusus tahun 2017 ini akan mensertifikasi sekitar 2.400 orang. Berbicara sertifikasi, tidak bisa kita lepaskan dengan program yang digelorakan oleh Kementerian Tenaga Kerja setelahnya, yaitu program 3-in-1. Di sana ada pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian yang terakhir adalah penempatan. Pelatihan seperti kita ketahui, kita sudah latih di Monarch. Sedangkan saya berbicara tentang sertifikasi, tentu saja anak-anak itu sebelum kita lepas mereka melalui wisuda, kita akan sertifikasi di Monarch Bali. Yang kebetulan kita memiliki 5 tempat uji kompetensi. Yang pertama ada di Dalung, kemudian yang kedua ada di Monarch Gianyar, yang ketiga kita ada di Monarch Candidase, kemudian yang keempat di Monarch Singaraja, dan yang kelima kita ada di Monarch Negara. Jadi TUK ini atau tempat uji kompetensi ini adalah yang kita gunakan oleh LSP RTK Monarch Bali untuk melakukan proses sertifikasi. Jadi sertifikasi ini ibaratnya kalau boleh saya bilang final touch ataupun sentuhan terakhir daripada proses belajar, karena mereka kita sudah latih 6 bulan, kemudian mereka sudah on the job training misalnya selama 6 bulan, setelah itu mereka balik ke kampus membuat laporan, setelah laporan selesai baru mereka kita sertifikasi, itu selanjutnya setelah mereka lolos kita akan wisuda. Jadi sangat penting sekali proses sertifikasi ini, karena bagaimanapun anak-anak itu ingin kita pastikan bahwasannya mereka kompeten. Karena sebelum kita lepas mereka, kita ingin memastikan bahwa anak ini akan bisa dapat pekerjaan di hotel dan restoran yang ada di Bali khususnya dan Indonesia umumnya, dan juga yang ada di luar negeri termasuk juga yang ada di kapal pesiar. Karena saat ini lulusan-lulusan Monarch yang tidak sudah sertifikasi yang bekerja di kapal pesiar itu sangat banyak. Pelajar Bali, sejarah berdirinya Monarch dilatar belakangi oleh banyaknya permintaan tenaga profesional untuk bekerja dan berkarir di kapal pesiar, di mana sekitar bulan November tahun 2009, PT Ratu Oceania Raya Bali, yang merupakan hiring partner dari perusahaan kapal pesiar seperti Royal Caribbean Cruise, Celebrity Cruise, Azamara Cruise, Pullman Tour Cruise, Regent Seven Seas, Oceania Cruise, Carnival Cruise, dan Disney Cruise Line, yang mengadakan tahapan interview untuk seleksi awal dari kandidat sebelum diajukan ke tahap final interview dengan principals dari kapal pesiar tersebut. Pada saat seleksi wawancara atau biasa disebut pre-screening interview dilakukan, para pendiri Monarch Bali yakni Inyoman Sudi Artawan, Inengah Adi Susanto, dan Imade Sumitra yang bertanggung jawab untuk merekrut kandidat sebelum diajukan untuk final interview dengan prinsipal kapal pesiar, mengalami banyak kendala, seperti kurangnya pengetahuan kandidat tentang posisi yang dilamarnya, banyaknya kandidat yang tidak memahami akan pentingnya berpenampilan yang rapi dan sopan, serta penguasaan bahasa Inggris yang masih kurang, sehingga banyak kandidat yang gugur pada tahap seleksi awal tersebut. Dengan banyaknya kelemahan dari para kandidat tersebut serta didorong oleh keinginan untuk membantu para kandidat, maka pendiri pada saat itu langsung mengeluarkan gagasan untuk membuat suatu tempat pelatihan yang pada awalnya rencananya semacam kursus singkat untuk bekerja di kapal pesiar. Nama Monarch disepakati, di samping karena bekerja sama dengan PT Ratu Oceania Raya Bali
di dalam menyalurkan para lulusan untuk kapal pesiar juga mengandung arti sebagai raja. Dan nantinya para lulusan Monac diharapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses ketika mereka berkarir baik di hotel maupun di kapal pesiar. Monac bernaung di bawah Yayasan Widi Sastra Nugraha dengan alamat di Jalan Pandu nomor 27, Banjar Dukuh, Dalung, Kuta Utara. Pelajar Bali, eksistensi Monac Candi Dase diyakini tidak terlepas dari manajemen hubungan masyarakat yang bersinergi dalam pengembangan kualitas Monac Bali. Jalinan mitra kerjasama antara Monac Candi Dase dengan pihak industri di bidang pariwisata merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian Monac Candi Dase dari fokus manajemen hubungan masyarakat. Pelajar Bali, pada tahun akademik 2010-2011, Monac juga membuka program basic level atau setara diploma 1 dengan jurusan tata hidangan atau food and beverage service, tata boga atau culinary, dan tata graha atau housekeeping. Middle level atau setara diploma 2 dengan jurusan divisi akomodasi kamar atau room accommodation division, dan divisi makanan dan minuman atau food and beverage division, di samping program unggulan yakni executive class, untuk para karyawan hotel dan restoran yang ingin bekerja di kapal pesiar tetapi belum memiliki kualifikasi untuk bisa lulus final interview. Monac Bali tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dalam pendidikan dan pelatihan yang terbaik kepada para lulusannya dengan memberikan prioritas utama untuk disalurkan ke kapal pesiar para recruiters dari PT Ratu Oceania Raya Bali selalu mengadakan strategi jemput bola untuk melakukan walk-in interview di Monac masing-masing cabang. Monac Bali juga telah membentuk Bursa Kerja Monac Bali atau BKMB
bagi alumni Monak yang tersebar di seluruh Bali yang bertujuan untuk menyalurkan lulusannya ke dunia kerja, baik hotel ataupun kapal pesiar. Dan di samping itu, Monak Bali juga sudah bekerja sama dengan banyak hotel berbintang di Bali dalam menyalurkan para peserta didik dalam penempatan on-the-job training maupun daily worker. Pelajar Bali, visi Monak Bali menjadi lembaga yang kreatif dan inovatif di bidang pariwisata serta berorientasi pada pengembangan sistem manajemen dengan misi Monak Bali menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kreativitas sehingga memiliki daya saing tinggi. Selain itu, mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang inovatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pengembangan diri sehingga memiliki pola berpikir yang kreatif dan inovatif, melaksanakan sistem manajemen mutu sebagai bentuk aplikasi dan komitmen di dalam mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Tidak lupa meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama, serta kemitraan dengan pemerintah, lembaga pendidikan dan pelatihan, industri nasional dan internasional. Perkembangan pariwisata membuka kesempatan yang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan diri di industri perhotelan dan kapal pesiar. PT Ratu Oceania Raya Bali hadir sebagai agen resmi penyalur tenaga kerja ke kapal pesiar yang bekerja sama dengan Monak Bali, di mana kehadiran PT Ratu Oceania Raya Bali adalah untuk memenuhi harapan masyarakat di Bali yang ingin bekerja ke luar negeri. PT Ratu Oceania Raya Bali menyampaikan apresiasi kepada Monak Bali yang telah menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualitas untuk bekerja di kapal pesiar. Saat ini, permintaan tenaga kerja di luar negeri semakin meningkat, yang ditandai dengan hadirnya pihak user dari perusahaan kapal pesiar besar dunia, seperti Royal Caribbean, Viking Cruise, P&O Cruise, dan Celebrity. Kami untuk memenuhi permintaan daripada perusahaan kapal pesiar yang begitu banyak, kami telah bekerja sama dengan Sekolah Perhotelan Pariwisata Bali, yaitu Monak,
yang ada di 5 kabupaten, yaitu di Dalung, di Singaraja, di Candidase, Negara, dan Badung sendiri. Dengan adanya Monak ini adalah, dengan adanya pelatihan untuk sekolah ini adalah sangat terbantu agen kami di dalam menyediakan kandidat untuk kami salurkan ke kapal pesiar. Jadi Monak Bali dan Ratu Oceanaria Bali sebagai agen akan membutuhkan satu sama lain. Begitu pula masyarakat Bali, kami mengimbau kepercayaannya kepada kami sebagai agen. Bila ingin berkarya di kapal pesiar, datanglah ke PT Ratu Oceanaria Bali, dan bila ingin belajar tentang pariwisata, Monaklah tempatnya, karena telah terbukti bersama Monak dan Ratu masa depan lebih terbukti. Kerjasama dengan Monak Candidase sudah terjalin cukup lama dan sangat baik ya sampai sekarang, di mana kita menerima mahasiswa Monak untuk melaksanakan job training di hotel kami, dan rata-rata mereka performanya bagus, dia menguasai product knowledge, menguasai materi, menguasai secara teori bagus, dan sangat bisa diimplementasikan langsung di dunia nyata, yang dalam hal ini dunia kerja, artinya sudah sangat siap pakai. Mahasiswa dan alumni pun merasa bersyukur atas pendidikan yang ada di Monak Bali. Kini, mereka telah bekerja sesuai dengan keahlian dan ilmu yang didapat di Monak. I'm Yuli, I'm student at Monak Candidase, and I follow training at Bali Palem Resort. Thank you for instructor at Monak Candidase for teaching me to be an excellent hospitality. Hi, I'm Annie. I graduate from Monak Candidase, and now I work at the Bali Palm Resort, one of the best resort in Candidase, as a reception. And I would like to say thank you for Monak Candidase and for my instructor for teaching me and improving my skill. Once again, I would like to say thank you for Monak Candidase. Hi everyone, my name is Ninyawan Sutriani. I was studying at Monak Candidase Cruise Line and Hospitality Training Center, majoring in Food and Beverage Service Department. Currently, I'm working at Ayana Resort and Spa Bali in Rock Bar Bali as a server. I would like to say thank you to Monak Candidase. Because of Monak Candidase, I can reach my dream right now. Very proud to be a part of Monak. Thank you. Hi guys, my name is Ana Agung Gede Susila Dharma. I'm graduated at Monak Candidase in 2014. And now I work at Royal Caribbean Cruise Line as a senior cook. And let's join with us to get your future. Thank you so much, Monak Candidase. Hi guys, my name is Niputu Fibrianingsih. I was studying at Monak Candidase and majoring in food and beverage service. And now I'm currently working at Rama Candidase Hotel as a reception. And I'm glad to be part of Monak Candidase. Because of Monak Candidase, now I can reach all my dream. Thank you so much, Monak Candidase. Wah, menarik banget ya pelajar Bali. Pengen tahu keberadaan Monak Candidase lebih dekat? Ini dia informasinya.